Assalamualaikum. Selamat siang sahabat Budelan. Alhamdulillah Enjoy Sport Nugraha Jasport hadir kembali bersama saya Bu Nugraha. Untuk kali ini, di video kali ini kita akan review spesifikasi unit PCP bocap popor kayu ya. Masih produk-produk unggulan kita nih. Yang ini pesanan Mas Hendro Kota Mobagu Sulawesi Utara ya, Sulawesi. Kalau untuk spesifikasi unit ini, box chambernya monolight, cancel kokangnya side lever, cuman ini di kiri aja, nggak bisa di kanan. Ini sama ya. Ini sebenarnya masih produk kita, tapi ini sisa satu. Ini pertamanya ini tabung 500 cc, Mas Hendro pengen ganti 36, popor juga pengen diganti. Asalnya Tomho, jadi pengen yang seperti ini. Untuk tabung ganti jadi 360cc Taiwan Jenong ya. Untuk laras tetap kita pakai laras leopard yang bogel panjang 42 ya, kalau nggak salah 43. Laras leopard, serobong OD 22. Untuk popor sendiri ini pengen dicas seperti ini, Mas Hendro natural ya. Untuk mano di samping kanan ini. Ini Cooper juga. Sebenarnya ini belum beres, tapi tinggal pasang aksesoris aja sih. Cuman kebetulan kita tadi tes yang punya Mas Angga, sekalian aja. Mumpung ada waktu, cuaca bagus gitu, jadi sekalian aja nih. Punya Mas Hendro Kota Mobagu ya, Sulawesi Utara. Nah untuk seperti biasa ya, Mas Hendro juga pengen dibikinkan video tes akurasinya ya. Seperti biasa, sama seperti yang Mas Angga tadi, kita di belakang bengkel. Tapi di belakang saya ini sebenarnya udah tempat hunting nih, teman-teman hunting, cuman kita hanya tes akurasi aja ya. Oke sahabat bidler, bagi sahabat bidler yang minat atau tertarik pengen order pesanan produk-produk unggulan dari Enjoy Sport itu bagaimana caranya, ataupun pengen bertanya-tanya dahulu seputar produk unggulan kita, silahkan hubungi aja Enjoy Sport di nomor telepon WA yang tertarik layak aja. Oke sahabat bidler, kita akan tes ya akurasinya sesuai permintaan Mas Hendro Kota Mobagu Sulawesi Utara. Selamat menyaksikan. Oke, sip, mantap, mantap nih Mas Hendro Kota Mobagu Sulawesi Utara nih. Mantap ya, unit udah dipastikan siap tempur nih. Nyipat dikit nih. Ini sebenarnya belum beres Mas, ini belum dipasang aksesoris. Yo. Belum dipasang nih. Kita tes akurasi aja. Wah, telak. Mantap. Kita pakai Mimis Juta Umat ya. Mimis JBS GR12. Bentar, kocok bentar. Saya fokus aja. Kelak. Coba lagi nih. Oke, sip. Mas Hendro Kota Mobagu ya. Unit udah dipastikan lulus uji nih, siap tempur. Oke, sip. Sebenarnya belum ini aksesoris belum pada dipasang ya. Ini penasaran aja, tadi kita tes yang punya Mas Angga nih, sekalian aja nih. Kita bikin. Sip, udah berapa kali Kang Ucu? Udah 4 kali. Sekali lagi yang kambing. Berturut-turut ya. Habis pelurunya. Aduh, isi dulu peluru bentar. Ini tadi sekalian aja Mas Hendro Kota Mobagu ya. Kita nih yang punya Mas Angga kita tes. Sekalian aja nih. Mumpung masih di sini lokasinya. Kita coba lihat tuh sambil itu Kang Ucu ngisi peluru. Kita lihat ya. Kita ini sekarang nggak di lapang pabeci, tapi kita di samping bengkel. Ini ke sana sebenarnya tempat hunting, cuman kalau saya mah enggak hunting, kita hanya tes akurasi aja. Nih, target tetap ya berupa metal siluet nih, Kang Hendro. Nih, ke sana bisa hunting nih. Tempat hunting juga. Tapi kita ini aja dulu lah. Oke. Kita tes. Ini jarak lumayan lah, 25-30an ada nih. Sok. Oke, kita coba lagi ya.
Nih Mas Hendro Kota Lobagu nih, Nano Mas Hendro sih. Kita ini. Oke, sip, telak banget ya. Telak banget. Nah, mantap nih unit. Tinggal pasang aksesoris aja. Cincin sama cincin. Oke, sip, mantap. Mantap. Coba yang paling kecil, coba satu. Ya, lebih mantap nih. Masih produk ini ya. Unggulan NJS Sport. Wah, jelas. Mantap ya. Lu agak-agak buram nih. Agak-agak buram. Sekali lagi ya. Sekali lagi coba. Agak buram. Oke, sip. Emang udah mantap ya. Alhamdulillah. Udah mantap ya. Sip. Kita lihat ke sana. Coba Kang Ucu. Nih. Saya dibantu masternya ya, mekaniknya langsung. Oke, kita coba lihat ke sana lagi. Kita lihat kalau kita nggak asal tes ya. Jadi ini emang unit aja suatu emang harus dipastikan lulus uji sebelum kita kirim nih unit. Jadi kita nggak di belakang rumah nggak sih. Jadi harus ada jarak minimal lebih dari 15 meter, 20 meter baru. Nah, sama ya seperti yang sebelumnya video yang punya Mas Angga, sama ini masih di sini jarak sekitar 30 meteran ini kena ya, ini siluet kena. Ini unit Mas Hendro Kota Mobagu nih, Sulawesi Utara. Mantap nih unit. Sebenarnya ini belum beres nih, belum dipasang aksesoris, cincin juga belum beres, tapi ini nggak pakai cincin udah bagus. Ini tinggal copot aja lah, gampang. Mantap, bener-bener mantap. Mas Hendro Kota Mobagu nih udah dipastikan siap tempur ya. Oke, terima kasih sahabat builder. Alhamdulillah tes akurasi unit PCP bocap marauder popor kayu ya. Ini sebetulnya masih merek kita nih, Vector. Ini sisa pengen dirombak Mas Hendro Kota Mobagu nih yang pesen. Ini ganti asalnya 500 cc, ganti 360, popor juga kita ganti, laras juga kita ganti, jangan semut twist, leopard semut twist. Oke sahabat builder, jangan lupa subscribe sama tekan lonceng ya, biar ada notifikasi setiap video terbaru kita. Dan kalaupun ingin order pemesanan ataupun tanya-tanya terlebih dahulu seputar produk-produk unggulan NJS Sport tuh, silakan hubungi NJS Sport di nomor telepon yang tertera di layar aja. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video NJS berikutnya. Sip.